Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lidah tujuan nombor satu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya lidah yang Allah kurniakan ini digunakan secara banyaknya untuk membaca kalam Allah itu sendiri dan juga untuk berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang baca Quran berlagu dan sebagainya. Tetapi hari ini semakin sedikit mereka-mereka yang membaca Quran, dan kita boleh rasakan roh Al-Quran itu apabila dibacakan oleh mereka. Ada orang bacaannya kosong. Kosong. Dia sekadar membaca Al-Quran, tidak pernah memandang isi hati dia kerana dia tidak pernah menjiwai Al-Quran. Al-Quran mukjizat dari setiap sudut. Dari segi susunan ayat dia mukjizat, dari segi merawat dia mukjizat, dari segi intonasi dia pun mukjizat. Dan ramai umat manusia yang masuk Islam dari sudut-sudut mukjizat Al-Quran yang pelbagai. Betapa ramai orang jauh daripada Allah, satu hari membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya, bukan belajar tafsir pun, bukan dengar satu surah pun, hanya dengan mendengar satu ayat Al-Quran dan membaca satu terjemahannya, membuatkan dia kembali kepada penciptanya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Di Jepun, majoriti orang yang masuk Islam di Jepun, majoriti, bukan kerana melihat orang Islam, akan tetapi kebanyakan mereka yang masuk Islam di Jepun ialah apabila mengkhatam bacaan tafsir 30 juzuk Al-Quran. Baca je, akhirnya terbuka hati dia untuk masuk Islam. Betapa mukjizat Al-Quran ini. Sebab tu kalau ada rakan-rakan yang bukan Islam, ada jiran yang bukan Islam, jangan segan, jangan malas untuk buka Al-Quran, bagi dia dengar. Kerana ini bukan makhluk, ini adalah kalam Allah. Kalam Allah. Mereka yang menghafal Al-Quran, mereka yang sering membaca Al-Quran, mereka yang seluruh kehidupannya dengan Al-Quran, mereka yang mencintai dan merindui Al-Quran secara harian, insya-Allah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, di padang mahsyar dengan gelaran ayalullah, ahli keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli keluarga bukan bermaksud kerabat Allah Azza wa Jalla, tetapi Nabi menyebut ahli keluarga Allah di padang mahsyar untuk menerangkan kepada kita betapa rapatnya, betapa mulianya mereka-mereka yang hidup dengan Al-Quran.